Nama saya Agatha Puji Handayani. Saya bekerja di unit SD Franciscus II Rawalaut Bandar Lampung. Saya bekerja di SD Franciscus II hampir 31 tahun. Pada kesempatan ini, saya membuat video pembelajaran mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Pelajaran tematik kelas 3 tema 5. Selamat menyaksikan. Yel-yel. Yel-yel kelas 3A. Siapa kita? SD Franciscus II. Kelas berapa? Kelas 3A. Kelas apa? Kelas kerja keras. Apa jadi kelas 3A? Rajin, tekun, teliti, semangat, disiplin. Kami anak-anak kelas 3A. Bila cerdas Salam Franciscus berjiwa besar. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, 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 selamat pagi, selamat pagi. Belajar mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak tinggal di mana? Tinggal di Indonesia. Tinggal di negara Indonesia. Nah, tetapi sekarang anak-anak tinggal di bagian Indonesia, yaitu di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung. Nah, ada di Pulau Sumatera. Nah, anak-anak, bangsa Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak bisa nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke? Bisa. Kita nyanyi sama-sama. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, samudra nyambung menjadi satu.
belajar mengenai keberagaman. Tetapi sebelumnya, Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu. Sekarang anak-anak sudah ada kelompoknya ya? Beberapa jenis minuman. Nah, nanti ketua kelompoknya maju satu kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, ketuanya maju berbaris di depan. Dengarkan dulu ya. Lalu nanti kalau anak-anak kalau ketuanya itu meletakkan sesuai dengan yang ada di dalam kotak ini, maka nanti anak-anak akan mendapatkan satu bendel. Bendel ini berisi tentang keberagaman yang ada di suatu tempat. Nanti apa yang ada di dalam bendel ini, gambar apa saja. Nanti setelah itu anak-anak kerja dalam kelompoknya masing-masing, lalu digunting dan ditempelkan pada sebuah kertas. Nah, kertasnya seperti ini. Oke, nanti masing-masing ketuanya akan mengambil satu kertas dan satu bendel, tetapi dengan cara bermain terlebih dahulu. Nanti kalau siapa yang meletakkan minuman itu pas, oh itu dapat satu. Oke? Jelas? Jelas? Sekarang silakan ketua kelasnya maju ke depan.
yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi anak-anak, sehingga kita harus menjadi bangsa yang cinta tanah air dengan mencintai keberagaman yang ada di Indonesia. Ini baru sebagian. Oke, anak-anak, terima kasih. Dan kita harus menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Kita tutup dengan tepuk Indonesia. Video pembelajaran yang saya buat, semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua.